Siapa sangka, sampah daun kering bisa disulap menjadi berbagai aneka kerajinan tangan yang menarik. Siang itu, di Kelurahan Ngagelrejo, Surabaya, Jawa Timur, diselenggarakan pelatihan mengolah sampah kering bagi ibu-ibu pengurus PKK Kelurahan Ngagelrejo, Surabaya. Ini pelatihan untuk pemberdayaan masyarakat, ya kan? Pelatihannya mengolah sampah daun kering menjadi suatu produk yang bernilai jual. Gitu loh. Nah, bahan bakunya ini kan mudah didapat, di mana-mana ada. Jadi kalau misalnya yang kita latih itu mau meniru, dia tidak akan kesulitan bahan baku. Kita kalau ngelatih, kalau kesulitan bahan baku kan sama aja bohong, gitu. Pelatihan mengolah limbah sampah kering ini menjadi pengalaman yang menarik bagi peserta pelatihan. Tak terkecuali bagi Sri Andayani. Ia mengaku senang mendapat pelatihan ini dan berharap dapat mengembangkannya menjadi usaha kecil menengah di masa yang akan datang. Saya dari dulu suka keterampilan, jadi keterampilan apa aja saya suka. Ada keinginan untuk mengembangkan ya? Ingin sekali. Iya. Kalau saya itu kendalanya di itu penjualan. Iya. Saya penjualan kan agak bingung mau dijual kemana. Ini tadi ada kabar kalau mau dikasih di kecamatan itu kan, tapi kalau ada sudah produksi suruh ke Rian Surya, Spirit Baru, Jawa Timur.